Halo teman-teman, back lagi bersama aku, Pupanda. Jadi teman-teman, kali ini Pupanda bakalan bermain game yang namanya adalah Escalator. Jadi di sini kita akan mencari anomali-anomali kembali mirip dengan game Exit Egg kemarin teman-teman. Tapi temanya kali ini di Eskalator. Pupanda suka banget dengan game-game ini karena seru banget teman-teman mencari anomalinya ya. Jadi kita bakalan cobain kali ini ya. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa diklik dulu tombol like dan juga subscribe-nya ya. Oke, kalau gitu mari kita langsung aja play. Let's go. Oke, sebentar, ini sensitivitasnya laju banget nih. Oh, nggak bisa diatur teman-teman. Oke, ya udahlah ya. Oke, bisa kalian lihat di sini gamenya mirip dengan Exit Egg, cuma beda temanya teman-teman ya. Oke, kalau gitu mari kita langsung saja. Ini apaan? There is nothing strange about it now. Look around as you like. You can ride the escalator by pressing C in front of it. Oh, hilang tuh. Ini apa? Ini ada tulisan. Oke. Berarti di sini lah kita harus mencari keanehan-keanehannya teman-teman ya. Oke, karena kita sudah pro kemarin kan. Kita harus teliti teman-teman nih. Oke, ya udah, kita naik aja dulu ya. Tekan C katanya. Oke. Oh, nggak bisa gerak kita di sini teman-teman, harus diam doang. Oke, kalau gitu kita harus memperhatikan apa aja di sini yang ada ya. Do not rush. Oke, gambar sepatu disilang. Gambar tangga. Dangerous rain. Oke, gambar badai. Oke, ada lampu, ada gambar. Kita lihat lampunya di sini. Lampunya di sini ada 4, sana ada berapa? 5 ya. Oke, di sini ada 2, masing-masing 2 lampunya. Di situ ada gambar kaki dengan sepatu warna coklat. Buset, gila teliti banget Pupanda. Oh, udah sampai teman-teman. Oke, terus ini apa? Hah? Turun lagi kah? Oh iya, dari situ kah? Bukan dari sini. Oh, nggak bisa teman-teman turun dari sini, harus dari tangga sepertinya. Oke, sebentar, kita lihat corak-corak dari lantainya dulu teman-teman. Nah, karena kemarin ada motif yang ada muka di sini ya, jadi kita harus perhatikan semuanya cuy. Wede, gila, udah pro kita ya. Oke, di sini ada gambar doggy sama dokter hewannya teman-teman. Oke, di sini ada gambar kakak-kakak lagi olahraga, gila tangannya gede banget cuy. Oke, North Sport Gym. Oke, gambar badai. Gambar tangga berputar ya ke bawah dia teman-teman. Oke, tangganya warna putih. Oke, sepertinya itu saja. Oh, apa nih? Sudah ada lagi. Let's start the game. Oh, baru mulai. While you're on the escalator, strange thing will happen. Oke, jadi kalau kita di escalator nanti bakal ada hal aneh yang terjadi ya. Jika kamu merasakan sesuatu yang aneh, turun tangga dan bunyikan emergency bell. Berarti warna merah tadi teman-teman. Kadang-kadang tidak terjadi apa-apa yang aneh ketika kamu sedang berada di eskalator. Apabila kamu merasakan tidak ada yang berubah, go through the door. Oh, berarti kita langsung masuk saja lewat pintunya di atas tadi itu, teman-teman. Jika kamu berhasil menjawabnya dengan benar 7 kali secara berurutan, kamu akan melarikan diri dari tempat ini. Oke, beberapa anomali dapat dicek, tetapi there are some scary one mix in. Ada beberapa yang menyeramkan tercampur di dalam anomali ya teman-teman. Oh no. Wow. Oh, ada anak kecil yang bakal memberitahu kita kalau kita sudah benar berapa kali jawabannya teman-teman. Oh, oke. Okay. Lalu anak kecil. Anak kecil mana? Wih, buset. Hai, cil. Tiba-tiba aja ada bocil. Pakai gini dong. Oh, ini tangannya 1 teman-teman. Berarti ini level 1 gitu ya. Oh, kemarin kan ada tulisan tuh. Ini apa lagi nih? Ada tulisan Jepang. Gimana Pupanda tahu itu berubah kan? Oke, kalau begitu Pupanda mulai dulu bocil ya. Oke, sepertinya di sini belum ada perubahan. Let's go. Kita mulai teman-teman. Level 1-nya. Tidak ada yang berubah. Lampu-lampunya masih aman teman-teman ya. Oh ya, dinding-dinding ini apa tadi ya? Sama aja sih ya. Warna ini tidak berubah teman-teman. Kenapa tuh? Oh, Pupanda merasa ada yang bergerak di sekitar situ. Bukan ya, kayaknya memang grafiknya deh.
Di gambar tidak ada yang berubah. Gambar ini sepertinya tidak ada yang berubah juga, teman-teman. Angka 6 masih. Sepatu udah sampai ke atas. Hah, sebentar. Gambar anjingnya masih sama doang. Masih sama aja. Not Sport Gym, sama aja. Oke, sepertinya tidak ada yang berubah. Kalau gitu mari kita masuk ke dalam pintu. Gimana cara kita masuknya? Oh, tekan C. Coba kita lihat. Wah, salah Bu Panda. Rupanya di situ ada anomali, teman-teman. Buat anomali apaan? Bu Panda tidak melihat ada yang aneh, teman-teman. Buset, apaan dah? Baiklah, kita coba lagi yuk. Let's go. Ada apa di sini? Di sini masih sama aja, cuy. Apa tuh? Kenapa tangganya tiba-tiba ada putih-putih di situ? Eskalatornya. Wah, ini susah sih, teman-teman ya. Soalnya kita nggak bisa bolak-balik ngecek yang gitu loh. Hah. Udah sampai atas aja lagi Bu Panda nih. Coba deh kita dekatin deh. Ini tidak ada yang aneh. Tidak ada yang aneh. Ini masih sama aja. Sepertinya tidak ada yang aneh, teman-teman ya. Udah, coba kita masuk pintu lagi ya. Masa sih Bu Panda salah dua kali? Masih salah dong, buset. Itu apaan, teman-teman, yang aneh? Bu Panda gak liat ada hal-hal yang aneh gitu loh. Wah, kacau. Udah, coba lagi. Nah, Bu Panda bakal fokus diam begini dulu sementara nih. Apakah anomalinya hanya terjadi waktu kita naik eskalator, teman-teman? Ayo dong, kasih Bu Panda satu anomali yang jelas gitu, biar Bu Panda tahu. Wih, no. Oh my god. Wewe. Baru aja dibilang satu anomali jelas, gak gini juga dong. Bro. Baru aja dibilang, kenapa udah gini aja? Tiba-tiba. Wih, gila, gelap gulita gini, serem juga teman-teman vibes-nya. Berarti ini anomali dong harusnya, teman-teman. Anomali mati lampu ya. Oke, gila. Gara-gara saking noob-nya kita langsung disuruh langsung dikasih anomali yang paling serem. Nah, oke, ini baru benar, teman-teman, akhir ini. Aduh. Oke, sebentar kita lihat dulu anomali selanjutnya. Oke, dinding-dinding ini juga termasuk gak ya? Wah, susah sih. Oke, mana lihat lampunya? Tidak ada gambar, gak ada. Oke, apa anda? Gambar kaki sama aja. Apa ya? Lampunya. Oh, lampunya, teman-teman. Lampunya melayang loh. Iya. Bener. Lampunya. Wah, akhirnya Bu Panda bisa menemukan anomalinya, teman-teman. Bocil, itu lampunya melayang, bocil. Nah, oke, let's go. Level 3, teman-teman. Good job, Bu Panda. Kita sudah selangkah lebih maju kali ini ya. Oke, jangan senang dulu. Let's go, kita mulai lagi ya. Nah. Oke. Belum terlihat ada yang aneh ya. Oh, eskalatornya, teman-teman, kalian lihat. Dua-duanya naik sekarang. Oke, nice. Bu Panda menemukan anomali selanjutnya. Rupanya eskalatornya, teman-teman.
Wah, kita harus perhatikan eskalator samping kita juga. Makanya ada dua eskalator di sini, teman-teman ya. Oke. Nice, nice. Kalau begitu, kita akan laporkan ini kepada si bocil, teman-teman. Nah, sip. Kalau gitu, langsung saja kita laporkan. Sudah level 3, berarti sekarang level 4, teman-teman ya. Let's go. Level 4. Weh, 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 weh. Dia joget-joget dong. Dia senang, teman-teman. Baik banget berarti bocil sama kita ya. Dia senang kalau kita sukses ya. Oke, okay, let's go. Nah, ini baru normalnya, teman-teman. Begini dia. Oke, okay. Harus perhatikan tangga ini juga nih. Tahu-tahu nanti ada 3 belokan gitu kan. Kali ini satu doang nih atau enggak dua doang gitu maksudnya. Oke, okay, kita coba lagi ya. Let's go. Oke. Okay. Masih aman sejauh ini, teman-teman. What? Apaan ini? Hantu. Oh, dia pegang perutnya. Wow. Hantu, teman-teman. Gila, hantu raksasa lagi hamil loh. Gila, kaget banget pemerintah tiba-tiba. Muncul mata bersinar, warna hitam lagi kan. Gokil sih, teman-teman. Pantas aja dibilang ada beberapa hal yang menyeramkan tercampur ya. Oke, itu dia anomali selanjutnya. Let's go. Nah, anomali yang gitu enak, teman-teman. Jelas banget gitu kan. Kita nggak repot. Oke, Cil. Itu anomali, Cil. Nah, let's go. Oh, bener ya, 5 ya. Oke, come on. Let's go, let's go, let's go. Kita mulai lagi. Sebentar, pendal lihat dulu apa yang bisa kita lihat lagi ya. Do not trust. Elevator. Tangga. Badai dan lain-lain. Oke. Let's go. Tuing, 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 tuing. Gokil, ada semangka raksasa turun gak tuh? Oke, nice. Ini nih enak nih anomali yang begini-begini yang enak, teman-teman. Jelas banget gitu loh, gak perlu susah payah kita cari. Oke. Harusnya cuma satu anomali setiap level ya. Nice, nice, nice. Kalau gitu kita coba lihat dulu deh. Lampu di sini aman, sepatunya begini ya normalnya. Ini Pupana takut di sini ada yang nggak terlalu jelas gitu loh di lampu-lampu di atas ini. Karena dari tadi belum ada anomali di sekitar sini ya. Cuma lampu ini tadi nih. Oke, ini dia semangkanya. Oh hilang, teman-teman. Mam, kita makan semuanya. Oke, let's go. Sudah level 6 cuy. Come on. Cil, ini Cil. Nah, oke. Kenapa dia? Be still my right hand. Oh, tangannya gak cukup, teman-teman. Jadi dia pakai tangan satunya jadi level 6 gitu ya. Wah, kocak juga sih bocil. Oke, okay, let's go, kita mulai lagi. Seret. Oke, okay, tidak ada terjadi keanehan sejauh ini. Di belakang lampunya. Oke, okay, lampunya masih sama sepertinya. Poster. Oke. Di sini. Wah, ini nih kalau udah gini nih Pupanda bingung nih. Angka 6 kaki di atas gedung. Oke. Ada boneka, teman-teman. Wih, hilang. Wih. Anomali dong itu. Fix. Ada boneka di atas dong. Tiba-tiba fix itu anomali, teman-teman. Oke, 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 kita laporin. Nah, oke, good job. Sudah level 7. Let's go, cuy. Oke, kalau begitu kita naik lagi, cuy. Nah, oke, apa yang terjadi kali ini? Tangganya. Ini berubah, teman-teman. Nggak mungkin itu ngebug dong ya. Itu pasti anomali dong. Tahu-tahu ngebug sih. Waduh, ngulang dong, Bu Panda. Itu ngebug tuh, non-fix. Itu anomali maksudnya. Oh iya, tangganya menghilang loh. Oh, jadi rendah, teman-teman. Tuh, jadi nggak nampak tangga di sebelahnya. Fix, ini anomali, teman-teman. Fix, fix, fix. Oke, coba Bu Panda naik dulu. Tangga di sebelah jadi nggak kelihatan tuh. Tuh, hanya kelihatan dari sininya. Harusnya kan kelihatan, teman-teman. Iya nggak sih? Coba kita lihat ke sini. Bu Panda kok jadi ragu ya? Tapi tadi
beneran aneh tuh non posisinya. Tuh, oh iya, oh, ada cacing raksasa teman-teman di bawah. What? Oke, berarti benar ini anomali teman-teman. Ini tangganya terangkat loh. Oke, let's go, kita laporkan. Sudah 8. Oke. 7, hah? Congratulations, please take the escalator and go outside. Goodbye. Berhasil teman-teman. Berhasil kah? Hah? Coba. Coba kita naik ya. Udah beneran selesai kayak ini kah? Dada bocil. GG. Pupanda berhasil teman-teman. Thank you telah mengantar Pupanda. Sudah selesai teman-teman. Let's go. There are 13 anomali lagi yang tertinggal teman-teman. Oke, seperti biasa, mari kita langsung cari semuanya teman-teman ya. Oke, let's go. Kita mulai lagi teman-teman. Ada 13 anomali yang belum Pupanda selesaikan ya. In the second game, if no mutation has occurred, you can skip the escalator by pressing H key. Apa tuh mutasi? Apa tuh maksudnya tuh? Apakah kalau tidak ada anomali kita bisa langsung skip maksudnya teman-teman? There is nothing strange about it. Oke, jadi kita bisa langsung naikkan. Oke, let's go. Katanya tekan H. Gak bisa kok. Atau ini karena masih awal jadi gak bisa. Apakah itu jadi bisa buat kita ngecek? Jadi kalau gak ada anomali kita langsung skip aja teman-teman ya. Oke, mari kita mulai kembali gamenya teman-teman ya. Nah, halo Bashir, kita ketemu lagi ya. Nah, kalau begitu ini kita harus tahan atau tekan doang? Oh, tekan doang ya. Oke, kalau gitu mari kita cari sisa 13 anomali lainnya cuy. Nah, apa nih yang pertama nih? Coba Pupanda tekan. Ada panah teman-teman di atas. Coba kita tekan H langsung ya, bisa gak nih? Nah, kalau ada anomali kita gak bisa tekan H teman-teman. Jadi ntar Pupanda bakal cek. Kita kalau tekan H waktu gak ada anomali bisa langsung ke atas gak ya? Tuh kalian lihat, ada anak panah di posternya. Oke, nice. Nih. Pada penasaran anomali apa yang bakal terjadi di gambar ini nih. Apakah nanti sepatunya terganti? Oke, itu dia ada anak panahnya di situ. Let's go. Nah. Oke, itu dia teman-teman. Panahnya langsung ke kaki kakaknya. Buset, siapa yang manahin tuh coba? Oke, Cil, Pupanda dapat satu, Cil. Nah, kita lapor dulu di sini. Let's go. Level 2 lagi. Nah, mari kita cari lagi teman-teman. Oke, belum ada keanehan sejauh ini di sini. Sepatu benar. Tangganya, eskalatornya harusnya udah nggak ada anomali lagi ya. Oke, nggak ada sih teman-teman. Coba Pupanda tekan H kali ini ya. Nggak terjadi apa-apa. Berarti ada anomali kah? What? Sepatu? Nggak ada ding. Apaan ya? Poster nggak ada juga kayaknya. Nggak ada loh kayaknya ini. Tapi kenapa nggak bisa skip ya? Tangga? Eskalator sama aja teman-teman. Di sini nggak ada yang beda. Tidak ada juga. Tidak ada. Gak ada loh. Harusnya gak ada teman-teman ini. Yaudah deh, coba Pupanda maju dulu. Soalnya tadi Pupanda tekan H gak bisa teman-teman. Jadi Pupanda agak bingung. Ada loh. Tuh balik lagi ke level 1. Berarti setiap kita gak bisa tekan H itu pasti ada anomali teman-teman. Tapi apaan ya, Pupanda gak lihat ada anomali tadi. Apaan sih? Buat penasaran nih, gini-gini nih. Poster ini gak ada anomali. What? Gak ada dong. Oke, gak bisa tekan hal lagi nih. Berarti harusnya ada anomali teman-teman. Tapi apa?
Pupannya tidak menemukan ada anomali gitu loh. Tapi harusnya ada anomali karena pupannya nggak bisa tekan H. Tapi itu belum terbukti juga sih teman-teman, karena pupannya waktu tekan H dari tadi belum pernah berhasil ya. Ini nggak ada tangga. Tangganya nggak ada juga sih. Lampu-lampu di atas sama aja, masing-masing dua kan. Gak ada yang aneh loh. Di mata pupana gak ada yang aneh teman-teman. Tapi ya udahlah, pupana coba deh. Kita coba gacha di sini. Apakah ada anomali? Masih satu, berarti H itu gak bekerja teman-teman. Ya, tipu-tipu itu. Aduh. Oke. Kalau begitu kita cari lagi. Nah, ayo dong. Muncullah anomali yang jelas. Oh, tangganya gini lagi. Ah, berarti ada sesuatu lagi di bawah teman-teman harusnya tuh. Oke, harusnya sih benar ya. Berarti ada sesuatu lagi di bawah. Tadi kan ada cacing raksasa. Nah, ini nggak tahu ada apa lagi nih. Harusnya sih nggak sama teman-teman. Karena kita belum menemukan semua anomali. Jadi dia bakal muncul anomali-anomali yang belum kita ketemu aja ya. Oke, kita lihat. Lah, kok ini lagi teman-teman anomalinya? What? Masih sama ya? Kenapa muncul anomali yang udah kita itu temuin ya kali ini ya? Apakah beda konsepnya dengan exit egg teman-teman? Waduh. Oke, coba kita lihat lagi. Tuh, udah ada teman-teman ini tadi. Kenapa muncul lagi ya? Elah. Ya teman-teman, ini pupanda bingung kenapa pupanda tiba-tiba balik lagi ke sini nih. What? Pupanda tinggal sebentar ambil minum. Kenapa bojinya jadi hilang? Wah parah, jangan bilang anomalinya ngulang lagi teman-teman ini. Wah ini gokil sih teman-teman. Masa pupanda ngulang lagi dari awal sih? Wah kacau ini teman-teman. Berarti pupanda bakal ngulang lagi cari anomali semuanya kah? Wah buset, rupanya beda dengan si exit egg itu teman-teman ya. Ya ampun. Waduh, kalau gitu ya udah. Woi, udah mati. Woi. Ah, berarti gara-gara itu kah tadi kah? Oh, karena pupanda kelamaan diam teman-teman sepertinya. Kenapa muncul tangan? Ya, tadi pupanda balik lagi ke sini teman-teman memang seperti ini dan udah nggak ada lagi tulisan itu sisa anomali berapa gitu kan? Oh, berarti kita nggak boleh kelamaan diam kah teman-teman? Coba ya, coba pupanda diam gini. Atau kita coba baca dulu deh. Wah, gila. Waduh, kacau. Kenapa nggak bisa tekan apa-apa lagi sekarang nih? Malah nge-stuck teman-teman sekarang. Apaan sih ini? Ya, progresnya sayang banget teman-teman. Nah, coba kita diam begini ya. Oke. Tidak terjadi apa-apa sih ya? Ah ya udahlah teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk game eskalatornya sampai di sini aja dulu ya. Jadi pupanda nggak bisa temukan semua anomalinya karena sepertinya karena tangan itu, jadi pupanda ngulang lagi teman-teman. Ya elah. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian nonton, semoga kalian terhibur. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, comment, share ke teman kalian, juga subscribe ya. Oke, dan kalau pupanda ada kekuatan anomali lain dan kayak anda lihat, kalian boleh tulis komentar teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi begitulah. See you next video. Bye-bye.